Aku pernah mundur berkali-kali, hanya untuk memastikan langkahku sesuai tujuan. Aku pernah kelelahan berjuang dan berhenti, hanya karena takut usahaku akan sia-sia. Aku sering gagal dalam usaha sepenuh hati, hanya karena yang kuusahakan memang tidak diperuntukkan bagiku. Aku pernah hancur dalam ketakutan, namun Tuhan tak pernah membiarkanku menyerah. Kau tak pernah aku sebut dalam doa. Kau tak pernah kuletakkan dalam mimpiku. Kau tak pernah tertulis dalam peta tujuanku. Namun, Tuhan tak pernah seirama dengan ingatanku. Katanya, inginku berisi separuh ego yang dibisikkan utusan neraka. Hingga suatu hari kau datang sebagai sosok yang tak aku duga dan tak aku inginkan. Bahkan langkah ini tidak sedang menujumu. Namun Tuhan mengirimmu sebagai yang aku butuhkan untuk mengubur inginku yang egois.